Pesertanya ini berarti dari pemerintah daerah, jadi di situ ada dinas yang terkait yang terkait di pemerintah daerah, kemudian organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, kemudian Korkompinda itu ada kejaksaan, kemudian ada polisian, TNI, kemudian pers. Dan satu hal yang penting lagi dalam kegiatan ini adalah deklarasi. Deklarasi yang intinya mendukung agar pemilu otentikal khususnya jalan dengan deklarasi apa itu? Deklarasi pemilu 2024 bermartabat. Berarti secara spesifik. Tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tegal. Di antaranya adalah tugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten kota, yaitu pelanggaran pemilu satu, yang kedua sengketa proses pemilu. Apa yang kemudian ke hari ini Bawaslu Kabupaten Tegal mengundang semuanya dalam. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.